Sekolah, gaya lo gini aja deh mendingan. Gue yakin lo pasti ngalahin ngetopnya gue di sekolahan. Hah? Muka gue? Gue kenapa? Gak lucu ya? Ini mah lucu banget. Bentar deh, gue rekam dulu. Nathan, udah. Gak usah berantem. Bim. Udah diem, ayo kita pulang yuk. Sampai ketemu besok, Salma. Nggak usah dibales. Lu kenapa, Din? Gue harus pergi nih. Ya udah. Jangan pergi. Anterin gue pulang. Oke. Lo gak usah gear gitu deh, orang gue minta tolong juga. Ya kan gue bilang oke. Emang salah? Ya ayo. Kok datang sih taksinya? Kok gak nyampe-nyampe ya taksinya? Bim. Ya? Gue boleh minta tolong gak sama lo? Apa? Gue minta tolong ya. Lo jangan bilang sama mama sama papa soal gue sama Nathan tadi. Ya, please. Gak bisa. Gue udah janji sama nyokap bokap lo buat jagain lo dari Nathan. Tapi Bima, tadi tuh Nathan tuh cuma nemenin gue buat nyariin lo yang tadi tiba-tiba hilang gitu aja. Lagipula Nathan juga gak ngelakuin apa-apa kok. Ya tetap aja gak bisa, Salma. Gue tuh gak bisa ngelanggar janji gue sama mereka. Mana sih lo? Pokoknya gak bisa. Ayo dong, Bima. Lo itu kan sepupu gue yang paling baik, paling keren. Pokoknya paling-paling semuanya deh. Ya. Emang iya. Baru nyadar. Apalagi? Gini aja. Gimana kalau misalkan nanti
lo gue ajak ke tempat-tempat spooky yang ada di Jakarta. Kan lumayan kan bisa mengasah kemampuan sixth sense lo? Kalau lo mau aja sih. Bener ya? Oke, deal. Tapi sekali ini aja ya. Besok-besok gak lagi. Oke? Iya. Makasih ya. Lo itu emang sepupu gue yang paling baik. Sok manis lo kalau udah maunya.